Calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan ekspedisi Amin di Samarinda dengan mengadakan belusukan di Pasar Induk Segiri. Selama kunjungannya, Capres nomor urut 1 menyaksikan secara langsung tingginya harga kebutuhan pokok di Pasar Induk. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perubahan yang positif. Anies mengatakan bahwa perubahan yang diusungnya tidak akan menghentikan program bantuan sosial Bansos yang sudah ada, melainkan akan ditingkatkan menjadi program yang lebih baik. Anies Baswedan menjelaskan bahwa konsep plus dalam Bansos Plus mengandung makna peningkatan jumlah bantuan, peningkatan manfaat yang diberikan, perluasan cakupan penerima manfaat, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, ia menekankan bahwa Bansos tidak akan dihapus, melainkan diubah dan ditingkatkan menjadi Bansos Plus. Ini karena harga mahal, pendapatan kurang, banyak yang butuh Bansos, betul? Bansos ini karena perubahan, banyak yang bilang akan dihapuskan. Memang bansosnya akan berubah, tapi bukan dihapuskan. Dari bansos menjadi bansos plus. Nih,